ngirit listrik ya teman-teman. Kalau kita kemudian kita masukkan, nah di dalam sini, kemudian kita tutup rapat. Nah udah gitu kita pencet aja tuh tombol yang seberapa panas kita inginkan ya. Kalau aku tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini cuaca hujan ya. Dan tadi pagi lumayan berangin. Nah, teman-teman. Nih, sekarang juga masih ada angin ya. Cuaca Taiwan, hujan banget. Ini udah mulai musim dingin, jadi lebih sering hujan cuacanya. Teman-teman di sana apa kabar? Semoga selalu dalam kebaikan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang selalu support videonya Mami Arya ngapanya teman-teman. Dimanapun berada semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebaikan. Payung pun susah ini teman-teman, bisa-bisa payungnya itu megar. Teman-teman, ini aku mau ke PX Mart seperti biasa ya. Hujan. Mau beli jajan, teman-teman. Satu, teman-teman, aku lagi ada di 7-Eleven ya. Ini mau beli makanan ya. 7-Eleven di Taiwan itu praktis banget ya, teman-teman. Kalau kita mau beli makanan ya, yang dari freezer, kita tuh bisa langsung menghangatkannya di 7-Eleven ya, di minimarketnya langsung. Nah ini kita disediakan microwave ya teman-teman. Nah ini itu microwave yang disediakan oleh pemerintah Taiwan di setiap minimarket yang ada di Taiwan. Jadi kita tuh di rumah ngirit listrik ya teman-teman. Kalau kita takut bayar listriknya mahal, langsung aja kita hangatkan di sini teman-teman. Nah, ya. Ini aku beli ayam goreng Korea ya. Aku hangatkan di sini teman-teman. Ini tadi seperti ini ya caranya. Udah dibuka ujungnya sedikit ya biar nggak meledak tuh. Karena bisa meledak nanti ya. Jadi dalamnya itu kotor gitu teman-teman. Nah ini masukkan ke dalam sana ya teman-teman ya. Nah ini microwave-nya ya teman-teman ya. Nah di sini itu masing-masing ada angkanya, seberapa panas yang kita inginkan ya suhunya. Dan caranya itu kita buka. Dan ini buka dulu ujungnya ya teman-teman, jangan lupa ya. Nah ini kemudian kita masukkan, nah di dalam sini. Kemudian kita tutup rapat. Nah, udah gitu kita pencet aja tuh tombol yang seberapa panas kita inginkan ya. Kalau aku tadi soalnya dari freezer banget ya. Jadi aku pencet angka 7 yang ini tadi. Yang angka 7. Nah, di sini nanti ada total waktunya di sini. Sampai 0 dan bunyinya tanda berhenti ya. Baru kita bisa ambil. Nah, gitu teman-teman. Gampang banget pokoknya ya, irit listrik. Nah, irit tenaga juga. Pokoknya di Taiwan itu hidupnya diserba gampang, yang penting ada duit ya teman-teman. Kemudian kita udah panas ya, ini udah panas, kita boleh ngambil tisu di sini teman-teman, disediakan tisu juga ya. Kemudian kita boleh ngambil ada sumpit, ada garpu dan ada sendok. Kita membutuhkan yang mana kita boleh ya. Kalau aku sukanya pakai garpu. Nah ini garpu ya, kita ambil yang kita bisa bawa pulang. Kemudian kalau yang suka pedas, kita juga disediakan saus tomat, saus apapun. Ada saus wasabi juga ya, tapi aku enggak ya. Aku ini sudah pedas soalnya, jadi aku enggak pakai saus. Dan ada juga apa ya, bumbu
bumbu itu, teman-teman. Bumbu lada bubuk ya. Nah, itu semuanya ada. Jangan lupa kalau kita sudah selesai ya, dibawa pulang, jangan ditinggal ya. Nanti kita nanti dimakan. Oke, teman-teman, itu saja sekedar informasi. Terima kasih dan salam sejahtera. Teman-teman, aku mau masuk apartemen ya. Karena kebetulan pintunya terbuka, jadi aku nggak usah pakai kunci. Langsung masuk aja. Kami siapa ya? Kami orang ini ya. Tamu ah, ayo. Oh, siapa lo? Itu apa pesat apa pak satpamnya itu ya? Baik. Kalau kelihatan aku ada di dalam lift mau keluar, dia udah menunggu di depan untuk bukain pintu. Dan siapapun lah, bukan cuma aku saja, karena emang orangnya baik sih. Aku mau buka pintu dulu ya.